Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ranti, sobat gabung ya Kak di streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak. Amin. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk live streaming kita malam kali ini, aku akan ngebahas seputar koleksi-koleksi gamis dari ZMM Muslimah yang cantik-cantik dan juga modis banget ini ya. Nah, halo Kak Al-Mubarok Zain, sobat gabung ya Kak di live streaming kita. Apa kabar nih kakaknya? Semoga kakaknya sehat selalu ya Kak. Amin. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di live streaming kita, sobat gabung ya kakaknya semua. Nah, untuk live streaming kita malam kali ini aku akan membahas seputar koleksi-koleksi dari ZMM Muslimah yang cantik-cantik dan juga modis. Jadi buat teman-teman boleh banget ya Kak. Pertama-tama dilihat-lihat dulu untuk keranjang kuning kita di sebelah pojok kiri bawah, karena kita lagi ada 56 produk di dalam keranjang kuning sekarang ya. Buat teman-teman boleh banget nih di scroll-scroll dulu, dilihat-lihat aja Kak untuk keranjang kuningnya, karena banyak banget deh koleksi cantiknya. Ya, nanti kalau sudah ada yang suka langsung di komen-komen di kolom komentar agar aku jelaskan detail dari gamisnya ini, agar aku bisa langsung spill nih Kak ya. Nah, kita bisa mulai ya Kak untuk live streaming malam kali ini. Aku akan mulai dulu dari yang aku pakai ini Kak ya. Untuk yang aku pakai ada namanya di Sena Series teman-teman. Untuk Sena Series ini ada di etalase nomor 3 ya Kak, kita tersedia 3 warna cantik dan juga, mohon maaf teman-teman, ada di etalase nomor 6 ya Kak. Mohon maaf, ada di etalase nomor 6 teman untuk Sena Series ya. Ya, untuk etalase nomor 6 di sini kita ada 3 warna cantik Kak, yang aku pakai di warna red berry-nya ya. Untuk Sena Series ini kita tersedia 3 warna dan juga ada 5 ukuran teman-teman. Sudah ada sampai yang LD 120 cm-nya ya. Nah, untuk Sena Series ini seperti untuk warna-warnanya. Seperti teman-teman, yang pertama di sini kita ada di warna sky blue ya Kak. Untuk warna sky blue ini dia seperti namanya nih Kak, berwarna biru langit, cantik banget ya Kak. Warna itu dia biru yang kalem, yang soft banget ya Kak, warna birunya seperti ini ya, di warna sky blue. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium ya, benar banget nih Kak. Untuk Lady Zara ini dia juga dipakai oleh si bestseller kita Arena Series ya. Jadi untuk bahan Lady Zara ini, untuk bahan Lady Zara Premium ini, dia bahannya tuh adem ya Kak, gak kaku sama sekali, dan juga dia tuh lentur teman bahannya ya. Jadi pastinya gak panas juga, gak berat Kak bahannya. Jadi nyaman banget nih dipakai sehari-hari ya, untuk gamis daily wear cocok banget nih Kak ya. Nah, kita bahas untuk detailnya teman-teman. Ini ada detail red slotting di bagian depan, dia bisa banget untuk teman-teman busui friendly ya Kak. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya seperti ini ya. Di bagian lengan terdapat detail dual disc di sekitar bagian siku atasnya, dan juga ada detail satu kancing seperti ini ya. Di bagian bawahnya terdapat detail kerutan Kak di sekitar bagian paha. Ada kerutannya juga untuk kerutan dia membuat kesan lebih jenjang di badan kita Kak, yaitu di bagian depan ya. Ya, terlihat lebih jenjang teman-teman di bagian depan. Untuk di bagian belakang dia hanya detail si kerutannya saja. Jadi benar-benar simpel banget ya Kak ya. Untuk seri-seri dia simpel dan juga casual teman-teman. Jadi cocok banget dipakai sehari-hari ya. Selain bahannya yang adem, dia juga desainnya simpel. Jadi buat teman-teman yang lagi cari gamis harian nih ya, nah, aku rekomendasikan Kakak untuk ambil si Sena Series ini ya. Kita punya 3 pilihan warna cantik Kak. Yang pertama di sini ada di warna sky blue. Ya Kak, warna sky blue-nya secantik ini Kak. Dan juga di warna ketiga di sini kita ada yang warna black ink. Yang tuh warna black ini dia berwarna hitam pekat teman-teman. Ya, hitam polos seperti ini Kak ya. Jadi pastinya berguna banget Kak untuk sehari-hari ya. Pastinya kalau gamis-gamis yang polos dan juga simpel seperti ini pasti kepake banget untuk sehari-hari Kak. Jadi teman-teman boleh banget ya. Langsung saja di check out nih Kak. Untuk Sena-Series lagi diskon 10% dari yang harga Rp260.000 jadi Rp234.000 saja. Lumayan banget ya Kak. Jadi buat teman-teman boleh banget Kak langsung saja di check out ya. Untuk ketiga warnanya seperti teman-teman. Untuk ketiga warnanya ada di warna red berry yang aku pakai, di warna black ink, dan juga di warna sky blue-nya ya. Nomor 6 Kak, namanya ini Sena Series. Ya, ada 5 ukuran yaitu SMLXL dan juga langsung ke XXXL di LD 120 cm-nya ya. Buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya Kak. Seperti itu Sena Series-nya memakai bahan Lady Zara Premium. Ya, ini untuk Sena Series ini saking nyamannya teman-teman ya, saking dia nyaman ya. Ada teman kita juga ada yang sampai koleksi semua warnanya nih Kak. Ya, katanya di bahannya enak banget dan juga nyaman dipakai sehari-hari. Ini buat teman-teman boleh banget nih Kak langsung saja di check out untuk Sena Series-nya di etalase nomor 6 ya. Untuk contoh pemakaiannya seperti ini Kak. Yang aku pakai di ukuran S teman-teman, yang sudah aku pakai di ukuran S dengan LD 96 cm dan juga panjang di 142 cm. Aku dengan BB 55, tinggi 164 cm Kak. Yang aku contoh pemakaiannya itu bagian depan, juga ada saku di bagian kanan ya Kak, seperti ini ya. Itu bagian depan ya, tapak depan dari Sena Series Kak seperti ini. Itu di bagian samping, atau tapak sampingnya. Itu di bagian belakang seperti ini, itu di bagian samping. Kak, namanya ini Sena Series, ada di etalase nomor 6 teman-teman, dan juga lagi diskon 10%. Untuk kakaknya boleh banget nih Kak, langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak untuk reviewnya. Buat teman-teman yang sudah bergabung juga boleh banget nih Kak di komen-komen di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya ini penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh banget nih di komen-komen juga ya. Kita lanjut lagi ke etalase nomor
Nah, kita kan kenal sama satu nih, Kak. Di sini kita punya punya Nasha Series. Nah, dan juga untuk teman-teman semua, aku informasi ke teman-teman semua bahwa kita juga akan hadir di Indonesia Fashion Week 2023 dari tanggal 22 sampai 26 Februari. Jadi di akhir bulan ini, Kak, ya. Minggu depan kita sudah mulai eventnya, ya. Untuk lokasinya ini ada di Jakarta Convention Center, GBK Jakarta Pusat, ya, di JCC Senayan. Ya, Kak, jadi buat teman-teman yang di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa banget nih datang ke eventnya. Dan juga jangan lupa datang kunjungi booth kita juga, Kak, di Assembly Hall nomor 94, ya. Boleh dicatat teman-teman di Assembly Hall nomor 94. Dan pastinya nanti banyak banget koleksi-koleksi cantiknya, ya, yang kita desain spesial untuk eventnya nih, Kak, ya. Buat teman-teman jangan lupa datang juga nih, ya, di untuk eventnya dari tanggal 22 sampai 26 Februari, ya. Rabu depan, teman-teman, ya. Sudah 4 hari lagi nih, Kak, ya, sudah untuk mulai eventnya ini. Buat teman-teman jangan lupa datang juga, ya. Nah, kita lanjut lagi, Kak, untuk si Nasha Series ini. Ya, untuk Nasha Series kita tersedia 5 warna cantik dan juga ada 5 ukuran. Ya, teman-teman, untuk yang pertama di sini kita ada yang warna Dark Army. Kak, untuk di warna Dark Army seperti ini, Kak. Warnanya secantik itu, teman-teman. Untuk bahannya ini kita memakai bahan blue safir. Ya, Kak, untuk detail bahannya. Dan ini memakai bahan blue safir dan juga dia ada detail list di bagian dada atasnya. Dan ada detail aksen kancing dan juga frill di bagian kiri, Kak. Ya, letaknya di bagian kiri, teman-teman. Untuk detail aksen kancing pun dia berwarna Dark Army juga, ya. Untuk detailnya dia agak full sampai bawah, Kak. Namun hanya sebatas segini aja, Kak, untuk batasnya. Batas panjangnya seperti ini, Kak, ya. Dan juga untuk listnya, nah, untuk listnya dia baru full sampai bawah, teman-teman. Ya, untuk detail listnya ini, teman-teman, dia full sampai bawah, ya, Kak, untuk tapak depan, ya. Untuk di bagian depan dari Nasha Series kita, dan juga dia ada saku di bagian kanannya, seperti ini, ya. Untuk di bagian lengannya terdapat detail list, teman-teman, di bagian tangan, dan juga ada satu kancing seperti ini, ya. Untuk di bagian depannya, itu di bagian lengan dia hanya polosan saja, dan juga dia ada detail satu kancing dan satu resleting belakang. Nah, jadi simple banget, Kak, ya. Kakaknya bebas styling untuk si Nasha Series ini, karena dia juga hanya memadukan satu warna saja. Jadi hanya memadukan satu warna, namun detailnya pun tetap manis dan juga cantik, nih, Kak, ya. Kakak bisa pakai kerudung motif, ya, seperti yang aku pakai di etalasenya, ya, seperti contoh etalasenya. Ya, aku pakai kerudung motif itu, dia jadi cantik banget, Kak, ya, jadi kelihatan lebih anggun, teman-teman. Ya, walaupun ini desainnya manis dan juga casual, kakaknya pakai kerudung motif jadi kelihatan lebih anggun, nih, Kak. Dan juga kakaknya juga bisa pakai kerudung polos, ya, jadi gampang, nih, Kak, di stylingnya untuk si Nasha Series ini. Karena dia hanya memberikan satu warna dan juga dia simple, ya. Itu kakaknya pasti berguna banget, Kak, untuk si Nasha Series kita. Ya, untuk sehari-hari pasti berguna banget, nih. Buat teman-teman boleh banget, Kak, langsung saja di checkout, dia lagi diskon 5% dari yang harga 247.000 jadi 234.000-an saja, ya. Apalagi kita sudah tersedia 5 ukuran, Kak, ada SML, XL, juga double XL. Nah, untuk double XL si Nasha Series ini dia ada di 120 cm, ya. Berbeda dengan double XL-nya Arina juga Azul, ya, Kak. Nah, untuk double XL-nya si Nasha dia 120 cm. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanyain, Kak, Nasha-nya sudah ada L 120. Nah, sekarang kita sudah ready, Kak, ya. Sudah ready untuk L 120-nya. Jadi buat teman-teman semua boleh banget nih langsung saja di check out, ya, Kak. Mumpung dia lagi diskon 5%, ya. Mumpung lagi murah-murahnya nih, Kak. Boleh banget langsung saja di check out, ya. Untuk warna Dark Army. Lanjut lagi di sini kita ada di warna lime, ya, kan. Warna lime ini dia warnanya cantik dan juga fresh banget, Kak. Dan juga dia tuh warnanya tuh dia membuat efek tone up juga. Jadi kelihatan lebih cerah nih, Kak, di kulit kita, ya. Cantik banget, Kak. Dan juga salah satu banyak yang paling banyak digemari nih, Kak, warnanya, ya. Warna lime ini dia paling banyak digemari oleh teman-teman Zalando semua. Itu di warna lime, ya. Untuk detail dan juga bahan dia sama, teman-teman. Yang di warna lime. Lanjut lagi di sini kita punya di warna berry. Nah, untuk warna berry dari si Nasha Series ini, dia warnanya lebih terang daripada warna red berry yang aku pakai di Sena Series, ya. Jadi warna berry dia lebih terang, untuk warna red berry dia lebih gelap, Kak, warnanya. Ya, sebenarnya di warna berry untuk Nasha Series-nya sama-sama berwarna merah marun. Dan juga untuk warna berikutnya. Nah, di sini kita ada di warna pink blush dan juga di warna coral, ya. Untuk kedua warna ini memang sedikit mirip nih, Kak, warnanya, ya. Jadi, apalagi di gambar atlasnya dia sedikit mirip, teman-teman. Jadi aku sandingkan kedua warnanya biar teman-teman gak bingung, ya. Yang sebelah kanan ada di warna coral, yang sebelah kiri ada di warna pink blush, ya. Jadi untuk warna pink blush itu dia lebih muda dan juga itu warnanya kayak baby pink gitu, Kak. Kayak warna pink soft gitu. Sedangkan untuk yang warna coral ini dia warnanya lebih tua, ya. Itu perbandingan kedua warnanya. Yang sebelah kanan ada di warna coral, yang di sebelah kiri ada di warna pink blush-nya. Ya, untuk kedua warna seperti ini, Kak. Ya, untuk pemilihan warna kita pun cantik-cantik semua, teman-teman. Yang pastinya masih bisa kepake banget itu sehari-hari, ya. Untuk di warna pink blush, warna coral, lagi-lagi di warna berry. Ya, kan, di warna berry yang seperti ini. Lanjut lagi ada di warna lime. Dan juga yang terakhir di warna dark army-nya, ya. Untuk kelima warna dari Nasha Series kita, di atas nomor 1. Dan dia lagi diskon 5%, ya, memakai bahan blue sapphire, teman-teman. Dan sudah tersedia 5, ya, dan 5 warna juga 5 ukuran. Dan satu-satu, Kak, namanya Nasha Series. Ya, buat teman-teman boleh banget nih langsung saja di channel PK.
langsung saja di check out nih untuk gamis-gamis harian ya. Ya buat teman-teman yang lagi cari gamis-gamis harian ya. Nah, aku rekomendasikan ya, Kak. Ya, dan juga untuk pengusaha untuk koleksi kita pun lengkap kita ya. Untuk koleksi kita pun lengkap dari gamis yang casual ya, dari gamis untuk yang sehari-hari, untuk yang santai-santai, yang simple-simple kita ada, sampai gamis yang mewah-mewah untuk acara-acara pun kita ada nih, Kak. Untuk pesta-pesta pun kita ada, teman-teman. Jadi untuk koleksi kita pun lengkap, Kak ya. Jadi untuk kakaknya boleh banget dicek-cek untuk keranjang kuning kita karena lagi ada 56 produk di dalam keranjang kuning sekarang. Yang pastinya lengkap nih, Kak. Ada gamis, ada syari, ada kaftan, one set, dan juga ada blus. Ya, untuk kakaknya boleh banget dicek-cek. Nanti langsung saja di komen-komen di kolom komentar. Nanti akan aku spill untuk kakaknya. Ya, kita lanjut lagi nih, Kak. Untuk review gamisnya, kita akan ke etalase nomor. Nah, kita ke 24 nih, Kak. Di sini kita punya Brina Series. Ya, untuk Brina Series ini kita tersedia dua warna cantik. Ya, Kak. Untuk Brina Series ini ada di warna monokrom dan juga di warna butternutnya. Nah, untuk Brina Series ini dia one set, teman-teman, ya. Dan ini sudah ikut dengan outernya. Jadi kakaknya sudah dapat dua pieces ya, Kak. Untuk Brina Series seperti ini, Kak, yang pertama ada di warna monokrom, teman-teman. Ya, Kak, untuk warna monokrom ini dia perpaduan antara warna hitam dan juga putih. Ya, di warna monokrom kita secantik ini, Kak, ya. Untuk bahan ini kita memakai bahan Max Mara Premium dan juga outernya memakai bahan Seruti Printing, ya. Nah, kita bahas nih, Kak, untuk detail outernya dulu ya. Untuk bagian kerah outernya dia ada detail list berwarna hitam, teman-teman, menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga. Dan dia ada detail satu kancingnya di bagian tengah. Ya, untuk kancingnya pun kita printing, teman-teman, jadi menyesuaikan juga dengan motif si outernya ini, ya. Jadi kakaknya bisa ada dua opsi nih, Kak. Ya, bisa dikancing seperti ini. Untuk outernya bisa dikancing dan juga bisa dilepas, jadi outernya juga udah cantik banget, ya. Namanya Brina Series, di atas nomor 4, teman-teman. Dan juga dia ini ada detail rempel di bagian kanan kirinya, Kak, di kedua sisi ada rempelnya. Dan juga untuk di bagian lengan outernya dia 3/4. Nah, unik banget ya, Kak, di bagian lengan dia 3/4. Dan juga ada detail kerutan dan list di bagian tangannya. Nah, untuk bagian tangan dari Brina Series pun cantik banget nih, Kak. Di bagian lengannya seperti ini ya. Dan juga untuk cuttingan si outernya ini dia pola pinggir, teman-teman. Jadi makin ke belakang itu dia makin panjang, Kak. Seperti ini ya. Halo Kak Devi, yang kakak pakai itu seberapa baru gabung? Halo Kak Devi, selamat bergabung ya di streaming kita. Nah, untuk yang aku pakai ini ada namanya Sena Series, Kak, di etalase nomor 6 ya. Kita tersedia 3 warna cantik nih, Kak, yang aku pakai di warna red berry-nya ya. Yang aku pakai di warna red berry namanya Sena Series. Dan juga untuk Sena Series ini kita sudah tersedia 5 ukuran nih, Kak Devi ya. Kita sudah ada SML XL juga di triple XL ya, dengan LD 120 cm-nya. Ya, sebenarnya untuk Sena Series kita ya, kita tersedia 3 warna cantik ya, Kak. Untuk ketiga warnanya seperti ini ya. Ada di warna red berry, warna sky blue, dan juga di warna black ink ya. Akan aku review satu persatu ya. Yang pertama di sini kita ada warna sky blue. Untuk warna sky blue ini dia seperti namanya nih, Kak. Dia tuh berwarna biru langit. Cantik banget ya, tuh warna biru tuh dia biru yang kalem, yang soft banget nih, Kak, warnanya. Untuk warna biru kita. Untuk bahannya kita memakai bahan Lady Zara Premium ya. Untuk bahan Lady Zara Premium ini gak usah diragukan lagi nih, Kak. Sudah ada teman kita yang punya koleksi semua warnanya, saking bahannya enak nih, Kak. Kata dia naksir sama bahannya, jadi dia koleksi semua warnanya nih, Kak ya. Untuk bahan dari Lady Zara ini bahannya adem, gak berat sama sekali, dan juga dia itu bahannya gak kaku, Kak, jadi lentur gitu bahannya ya. Pastinya nyaman banget untuk dipakai daily wear ya. Dan juga di ini untuk detailnya ada resleti di bagian depan ya, bisa untuk teman-teman busui juga pastinya. Dan dia ada saku di bagian kanannya, Kak, seperti ini ya. Di bagian tangan dia ada detail dual list di sekitar bagian sikunya, dan juga ada detail satu kancing seperti ini ya. Untuk tapak lengannya seperti ini, Kak, untuk bagian lengan dari Sena Series kita ya. Dan juga dia ada detail kerutan di bagian paha, di sekitar bagian paha ya, jadi membuat kesan lebih jenjang juga nih, Kak, di badan kita. Dan untuk tampak depan ya, untuk di bagian depan dari Sena Series kita, Kak, yang warna sky blue itu di bagian belakangnya dia detail si kerutannya saja. Jadi benar-benar simple nih, Kak ya. Walaupun dia simple tapi detailnya cantik, teman-teman ya. Walaupun dia simple tapi detailnya cantik, teman-teman ya. Untuk Sena Series ini ada detail nomor 6, teman-teman. Dan juga dia lagi diskon 10%, Kak ya, dari harga 260.000, dari harga 260.000 jadi 234.000 saja. Lumayan banget ya, Kak. Jadi buat kamu boleh banget langsung saja di check out ya. Untuk warna sky blue, atau di warna sky blue ya. Dan terakhir di sini kita punya di warna black ya. Yang di warna black ini berwarna hitam pekat, teman-teman. Jadi untuk pemilihan warna dari season asset pun kita pilih yang warna-warna netral, yang gak norak nih, Kak. Warna cantik-cantik, jadi pastinya cocok dipakai untuk daily, untuk sehari-hari ya. Tentu untuk si Sena Series kita pun dapat 3 warnanya ya. Dan juga tersedia 5 ukuran, Kak, ada di SML XL juga di triple XL nya dengan LD 120 cm ya. Namanya Sena Series di etalase nomor 6, teman-teman. Ya, untuk contoh pemakaian ya, Kak, untuk contoh pemakaian dari Sena Series kita aku pakai di warna red berry dan juga di ukuran S, teman-teman. Untuk ukuran S ini kita ada di LD 96 dengan panjang di 142 cm ya. Aku dengan BB 55, tinggi 164 cm ya. Untuk teman-teman yang TB dan juga BB-nya mirip-mirip dengan aku, kakak bisa ambil di ukuran S juga
ya. Untuk contoh pemakaian kak di bagian depan, dia ada saku juga ya kak di bagian kanan ya. Secantik ini kak, yang secantik ini dia lagi diskon 10% buat teman-teman semua, boleh banget kak ya. Halo Kak Indah, bahannya apa kak? Nah untuk bahannya ini kita memakai bahan Lady Zara Premium ya kak. Ini untuk detail bahannya juga kakak ingin melihat dari dekat ya kak. Untuk detail bahan dari Lady Zara Premium, jadi bahannya adem, sebenarnya dia tuh bahannya lembut, adem, dan juga tuh bahannya agak kaku kak. Dia tuh dia agak kaku dan juga dia agak berat teman-teman bahannya. Jadi pastinya enak banget dipakai tuh sehari-hari, ya. Dia pasti enak banget dipakai tuh sehari-hari teman-teman, karena dia pun gamis casual. Jadi untuk pemilihan bahan pun kita cari yang nyaman aja biar teman-teman juga enak nih dipakainya, ya. Dan juga untuk bahan Lady Zara ini juga dia bahan yang paling banyak disukai dengan teman-teman ZR nih, ya. Dia ada untuk bahan Lady Zara ini dia ada di 3 produk nih kak, dan juga 3-3 dia best seller. Nah, gue sendiri gue lagi kan ya, untuk bahan dari Lady Zara ini. Dan juga untuk teman kita pun sudah ada yang sampai koleksi semua warnanya nih kak, saking dia suka dengan bahan Lady Zara ini, ya. Jadi bahannya cocok dipakai sehari-hari kak, ya. Seperti bahannya Lady Zara Premium ya. Untuk nama bahannya Lady Zara Premium ya kak, seperti ini ya. Nah lanjut lagi untuk contoh pemakaiannya tadi ya, di bagian depan untuk tampak depan dari senar-senar kita kak, seperti ini. Aku pakai di warna red berry teman-teman, itu bagian depan ya. Dia ada kerutan kak di bagian sekitar paha yang jadi membuat kesan lebih jenjang juga teman-teman di badan kita. Itu di bagian sampingnya seperti ini ya kak, untuk tampak samping. Dia ada talis juga di bagian lengannya, di bagian belakang, itu di bagian sampingnya ya kak. Namanya Sena Series, ada di etalase nomor 6 ya kak. Untuk talis di bagian lengannya seperti ya kak, untuk talis di bagian lengannya. Nah sekiranya itu di bagian siku atas teman-teman ya kak, model seperti ini. Super cantik nih kak, dan juga dia ada setting depannya, jadi pastinya nyaman banget teman-teman busui. Dan juga untuk settingnya pun dia panjang kak ya, sampai panjang segini teman-teman. Untuk panjang dan settingnya segini teman-teman ya, jadi pastinya bisa banget untuk teman-teman busui ya, busui friendly kak untuk si Sena Series kita. Yang namanya Sena Series di Dalsa nomor 6 lagi diskon 10% nih kak, dari harga 260.000 jadi 234.000 saja ya. Buat teman-teman boleh banget nih langsung saja dicek aja kak. Ayo, yang mau kebaran sama aku boleh banget nih langsung saja dicek untuk Sena Seriesnya ya. Kita harus lihat 3 warna cantik nih kak ya, di Dalsa nomor 6 namanya Sena Series ya, seperti ya kak untuk Sena Seriesnya. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Ayo buat teman-teman ya, jika ada yang mau ditanyakan lagi boleh banget ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin teman ada yang penasaran dengan gamis-gamis kita, yang ingin bertanya-tanya juga boleh banget di komen-komen di kolom komentar ya. Nah kita lanjut lagi, kita lanjut lagi ya. Ke etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor, nah tadi kita di etalase nomor 4 ya kak, namanya Brina Series teman-teman. Untuk Brina ya, untuk Brina Series ini kita tersedia 2 warna cantik kak, ada di warna monokrom dan juga di warna butternut ya. Ada warna monokrom seperti ini, dia ini berwarna hitam putih teman-teman. Kalau warna monokrom itu berwarna hitam putih seperti ini, secantik ini kak. Ya secantik ini dia harganya cuma 300.000an saja. Dengan kualitas dan juga bahan dan juga desain secantik ini, itu sudah worth it dan juga sudah best deal banget ya. Akan aku jelaskan ya biar teman-teman makin keracunan nih dengan si Brina Series kita. Karena dia memang secantik itu teman-teman. Ya untuk bahannya dulu, untuk bahannya ini dia memakai bahan Max Mara Premium untuk di bagian gamisnya, dan juga memakai bahan Seruti Printing untuk di bagian outernya. Ya dari bahannya pun sudah premium punya nih kak. Nah kita lanjut lagi. Untuk detailnya dia ada list di bagian kerah outernya berwarna hitam ya kak, menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga. Dan dia ada detail satu kancing di bagian tengahnya seperti ini. Untuk kancing pun dia printing bermotif ya. Dan teman-teman bisa ada dua opsi, bisa dikancing dan juga bisa dilepas seperti ini ya. Dua-duanya sama-sama cantik kak. Di bagian depan dia tadi ada detail rempel ya kak, juga di bagian lengan dia 3/4. Nah untuk bagian kak di bagian lengan dia 3/4. Dan juga ada detail kerutan ya, ada detail kerutan dan juga list di bagian tengahnya sini kak. Jadi bagian untuk di bagian detail lengannya pun cantik banget teman-teman. Dan juga untuk pola cuttingan ya, untuk cuttingan outer itu dia pola penguin teman-teman. Ya jadi dia makin ke belakang makin panjang gitu kak. Di bagian depan dari Brina Series kita, untuk di bagian lengannya seperti ini ya. Untuk outer di bagian lengannya lebih panjang dan juga ada detail kerutan dan juga list di bagian punggungnya. Benar-benar di setiap sisi kita ada detailnya nih kak. Ya di bagian belakang, sisi belakang yang detail. Di bagian depan pun ada detail. Di bagian lengan pun dia ada detailnya juga. Jadi di setiap sisinya kita ada detail nih kak. Pastinya pun ada harga, ada kualitas ya kak. Dengan harga 300.000 saja teman-teman sudah bawa pulang 2 pieces ya. Satu set secantik ini kak. Nah kita lanjut bahas lagi ya. Untuk motifnya dari Brina Series ini dia bermotif abstrak kak. Nah pastinya pun kita gak pasaran teman-teman. Pastinya untuk motif pun kita gak pasaran kak. Untuk motifnya seperti ini ya kak, secantik itu teman-teman ya. Untuk warna monokrom dan juga kita lanjut bahas ke bagian gamisnya nih kak. Untuk outernya pun bisa dilepas pasang teman-teman, jadi kakaknya juga bisa pakai terpisah ya. Nah kakak bisa pakai outernya saja, kakak bisa pakai gamisnya saja, ataupun bisa pakai keduanya seperti one set ya. Ketiganya sama-sama cantik nih kak, walaupun kakak mau pakai terpisah juga ya. Nah kita bahas untuk bagian gamisnya teman-teman. Untuk bahannya dulu, ini memakai bahan Max Mara tadi ya, memakai bahan Max Mara Premium. Nah dia dari bahannya sendiri pun dia udah mewah banget kak. Jadi walaupun kakaknya mau pakai gamisnya aja itu udah oke banget, udah cantik banget ya. Nah
Nah, untuk gargle ini dia ada rentetan di bagian depannya. Ya, bisa tuh teman-teman busung juga pastinya. Dan dia ada saku di bagian kanan, Kak. Seperti ini. Dan di bagian lengan kita beri detail kerutan. Nah, jadi biar dia agak flat aja. Ya, jadi walaupun kakaknya mau pakai gamisnya aja pun dia biar tetap ada detailnya, Kak. Biar tetap cantik, ya. Dan juga di bagian lengan ada detail satu kancing seperti ini. Ini untuk cuttingan sih gamisnya pun oke banget, Kak. Untuk cuttingan gamisnya teman-teman di bagian depan, tampak depannya. Lalu di bagian belakangnya seperti ini. Di bagian belakang dia hanya polosan saja, ya, Kak. Tidak ada detail di bagian belakang. Nah, kalau kakaknya mau pakai gamis aja pun dia udah cantik banget, ya. Kalau kakaknya lagi pengen terlihat simple, tapi tetap ada kesan mewahnya nih, Kak. Tetap ada kesan mewahnya. Karena dia itu simple, ya, Kak. Ini hanya polosan, tapi dia bahannya mewah. Nah, gitu tuh, Kak. Ya, jadi dia simple, tapi tetap kelihatan elegannya karena si bahannya ini. Tetap kelihatan mewahnya karena si bahannya ini. Nah, kakaknya tinggal pakai kerudung motif ataupun tas mina motif juga bisa. Tinggal pakai tas ataupun tambahan ikat pinggang, jadi udah cantik banget, ya. Jadi bisa banyak cara styling untuk si Brianna series ini. Karena dia dapat dua pieces, Kak, ya. Bisa dipakai gamis aja, bisa dipakai outernya saja, ataupun bisa dipakai keduanya, ya. Ini akan aku pasangkan lagi untuk si outernya ini. Jadi kalau dipakaikan outer, pastinya lebih cantik lagi, ya, Kak. Nah, untuk ini aku pasangkan untuk menunggu outernya ini, ya. Ya, sudah aku pegang di warna monokrom, teman-teman, seperti ini, ya. Nah, untuk teman-teman semua, aku minta izin waktunya sebentar untuk kita jeda azan, karena di sini kita lagi azan, teman-teman. Ya, setelah azan selesai kita akan kembali lagi. Ya, buat teman-teman jangan kemana-mana, karena setelah ini akan aku langsung review lagi garis lurusnya. Aku minta izin waktu sebentar untuk aku jeda azan dulu, ya.
Nah, teman-teman, kita kembali lagi untuk live streaming ya. Tadi kita lagi bahas di Brina Series nih, Kak. Ya, untuk Brina Series ada di warna monokrom, teman-teman. Ya, Kak, yang pertama di warna monokrom. Dan di warna kedua, di sini kita punya yang warna butternut. Nah, untuk warna butternut itu dia warnanya unik banget, teman-teman. Jadi, perpaduan antara warna coklat dan juga berwarna navy, ya. Panduan warnanya pun dia jarang-jarang nih, Kak. Ya, cantik banget nih, Kak. Unik dan juga cantik nih, Kak, untuk warnanya dari si butternut ini. Ya, untuk detail warnanya seperti ini, Kak. Warnanya berwarna coklat dan juga berwarna navy. Nah, untuk warna butternut ini dia bermotif bunga-bunga, teman-teman. Ya, untuk motif bunganya pun dia motif bunga yang kalem gitu, Kak. Cantik banget untuk motifnya seperti ini. Ya, untuk detail dia sama Kak ada lisnya juga. Nah, untuk lisnya dia berwarna coklat, Kak, karena menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga, ya. Seperti kalau untuk Brina Series di warna butternutnya, ya. Jadi kita tersedia dua warna cantik, ya, warna butternut dan juga di warna monokrom. Di warna butternut seperti ini. Ya, Kak, untuk di warna butternut secantik ini, Kak. Yang secantik ini tuh kayak warna butternutnya tuh tampak depan, itu di bagian belakangnya, ya. Namanya ini Brina Series, ada di telepon nomor 4 teman-teman dan dia lagi diskon 10%, Kak, dari yang harganya 338.000. Jadi 304.000 saja. Teman-teman hemat 30.000-an untuk pembelian di live aku nih, Kak. Jadi teman-teman boleh banget ya, mumpung lagi murah-murahnya, boleh banget langsung saja di check out nih, Kak. Ya, namanya Brina Series ada di etalase nomor 4, ya. Tersedia dua warna cantik dan juga ada 4 ukuran di SML XL, ya. Buat teman-teman boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita bisa lanjut lagi ya, Kak, ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor di etalase nomor 5 nih, Kak. Di sini kita punya Velda Series, ya. Untuk Velda ini kita tersedia tinggal di satu warna saja. Ya, tersisa saja, Kak. Untuk si Velda Series ini tinggal di warna cool gray saja, ya, di warna aqua muda, teman-teman. Untuk Velda Series kita seperti ini, ya, Kak. Untuk di warna cloudy gray atau di warna abu tuanya, di mohon maaf sekali sudah habis nih, Kak, sudah sold out, ya. Kita lanjut bahas nih, Kak, untuk si Velda Series ini, ya, dari bahannya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Shiseido Deluxe, sebenarnya untuk bahannya kita memakai bahan Shiseido Deluxe dan juga Ceruti Printing, ya. Untuk bahan Shiseido ini dia bahannya lembut, halus dan juga flowy. Dia buat bahannya tuh dia jatuh, Kak. Nyaman banget pastinya untuk dipakai sehari-hari pun dia masih oke banget sebenarnya, ya. Si Velda Series ini dan juga dia ada detail kancing di bagian depannya sepertinya, Kak. Untuk detail kancing di bagian depannya, dia berwarna abu juga dan kalau kancingnya dibuka, dia ada detail ada satu di bagian dalamnya sini, ya. Untuk detail ada satu pun jadi bisa banget itu teman-teman busui. Ada satu di bagian dalamnya, Kak, ya. Dan juga untuk di restep tertutupi oleh detail ini, ya. Untuk resetingnya, dia ketutupan oleh detail ini, Kak. Untuk masih dia full sampai bawah, teman-teman, seperti ini, ya. Untuk tampak depannya, untuk bagian depan dari Velda Series kita, Kak, seperti ini. Dan juga dia ada saku di bagian kanan-kirinya, ya, di bagian dalam sakunya dia bermotif. Dan juga dia ada detail list motif di sekitar sakunya, ya, mengikuti bentuk sakunya ini, Kak. Untuk di bagian sakunya, ya. Dan untuk bentuk sakunya pun unik banget, teman-teman. Ya, untuk bentuk si sakunya pun dia unik banget, Kak, seperti ini, ya. Jadi kedua sisi, teman-teman, di bagian kanan-kiri, seperti ini. Dan di bagian lengannya pun gak kalah cantik nih, Kak. Di bagian tangan dia ada detail cuttingan belahannya seperti ini. Dan juga dia di bagian dalamnya dia bermotif. Dan juga untuk motifnya hingga bawah seperti ini, Kak. Nah, cantik banget dan juga unik pastinya, ya. Dan juga di bagian tangan dia ada detail satu kancing. Untuk kancingnya pun kita printing, ya, Kak. Jadi menyesuaikan juga dengan motif si gamisnya ini. Dan juga untuk detail bahannya seperti ini, Kak. Untuk detail bahan dan juga motifnya, ini bermotif bunga-bunga. Dan ada detail benang berwarna goldnya. Nah, itu yang mengkilau-mengkilau, itu dia benang berwarna gold, teman-teman. Jadi kesan mewahnya pun dapat banget nih, Kak. Ya, walaupun dia simple aja, walaupun simple, bukan dia simple aja, tapi kita main di bahan dan juga di bagian lengannya sini. Ya, jadi gak cuma sekedar simple, tetap kelihatan cantik dan juga elegan nih, Kak. Namanya Velda Series, dia tahu nomor 5, teman-teman. Dan dia lagi diskon 10% nih, Kak. Dari yang harganya 260.000, jadi 234.000 saja. Lumayan banget ya, jadi buat teman-teman boleh banget nih, langsung saja dicek out ya. Di warna cool gray bagian depan dan di bagian belakangnya, ya. Untuk tampak lengan seperti ini, Kak, di ini ada detail lipitan di bagian tangannya sini. Ya, jadi simple banget itu si Velda Series ini. Nah, aku paling suka nih, Kak, dengan detail tangan dari si Velda Series ini. Dia unik banget ya. Jadi dia kata mewah dari si keunikan itu, Kak. Di bagian belakang seperti ini, ya. Di bagian belakangnya dari Velda Series itu di bagian depan. Kita tersedia 4 ukuran, Kak, untuk si Velda Series kita ada SML XL, ya. Dan juga untuk stoknya pun sudah menipis nih, Kak. Ya, semakin hari semakin menipis karena dia pun salah satu best seller kita. Jadi buat teman-teman jangan sampai kehabisan seperti si warna cold di green-nya ya. Di warna satu lagi dia sudah habis juga tidak di stok lagi, ya. Jadi buat teman-teman sebelum kehabisan lagi mumpung masih ada di warna cool gray ini, boleh banget nih, Kak, langsung saja di check out ya. Karena kalau sudah habis pun kita tidak di stok. Jadi untuk sistem kita ini kita tidak
namun kita akan selalu update model terbaru. Ya, untuk model terbaru kita ada di Telson per 1 namanya Nasha Series. Ya, dan juga kita akan launching lagi untuk model terbaru coming soon, teman-teman. Ya, stay tune dan juga jangan lupa follow up-in kita ya agar mendapatkan notifikasi saat aku update dan juga saat aku live nanti. Ya, biar teman juga gak ketinggalan nih untuk live aku, ya. Untuk di warna ya, untuk Valencia saya warna kuning. Karena warna kuningnya seperti ini, ya. Di Telson 5 Kak lagi diskon 10%. Ya, ada 4 size. Di SML XL. So, dekat untuk Velda series-nya yang sudah aku pegang ini di ukuran SK dengan LD 96 cm, ya. Dan juga untuk panjangnya ini sama di semua size, ya Kak. SML XL panjangnya ada di 142 cm. Dekat untuk LDS kita, ya Kak, untuk LDS kita di 96 cm. Ya, namanya Velda series di Atlas nomor 5, teman-teman, ya. Boleh banget ya, langsung saja dicoba mumpung dia lagi diskon 10%, ya. Dan juga untuk diskonnya ini hanya berlaku saat aku live saja nih, Kak, ya. Jadi di luar jam live aku dia kembali lagi ke harga normal, ya, buat teman-teman semua. Untuk sesi malam ini kita live hanya sampai jam 8 saja. Ya, kita live hanya sampai jam 8 untuk sesi malam ini. Jadi buat teman-teman sebelum jam 8 boleh banget nih, Kak, langsung saja dicek ya, Kak, mumpung promonya masih berjalan, ya. Karena kalau sudah lewat jam 8 dia akan kembali lagi ke harga semula. Ya, jadi untuk harga promonya ini dia khusus spesial eksklusif hanya di TikTok Live saja, ya, hanya di TikTok Live saja, Kak. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan kesempatan kali ini, boleh banget nih langsung saja di check out, ya. Tuh Veldanya dia secantik itu, Kak. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke etalase berikutnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, di etalase nomor 7 teman-teman, di sini kita punya Tara series, ya, Kak. Untuk Tara series ini kita tersedia dua warna cantik seperti ini untuk Tara seriesnya. Di sini kita punya di warna orange dan juga di warna cherry-nya. Itu kita warna seperti ini, Kak, akan aku spill satu persatu. Ya, dari yang pertama di warna cherry. Ya, kan warna cherry kita seperti ini. Untuk Tara series ini dia salah satu premium series kita juga nih, Kak. Karena kita memadukan tiga bahan premium di dalam satu gamis ini, ya. Yang pertama di sini ada yang bahan silk printing premium. Ya, kan untuk bahan pertama memakai bahan silk printing premium. Untuk bahan, untuk motif ini dia bermotif polkadot dan juga bintang-bintang seperti ini, ya. Untuk bahannya pun dia lembut nih, Kak. Untuk bahan silk printing premium itu dia bahannya lembut dan dia ada detail payet di bagian samping kanan kirinya. Untuk payet kita pun handwork, ya, kita menjahit memakai tangan. Jadi bukan payet tempelan, Kak. Pastinya dia lebih kuat dan juga lebih rapi, ya. Walaupun kakaknya cuci di mesin cuci pun dia masih aman banget, ya, karena dia pun kuat, teman-teman, karena kita dijahit memakai tangan. Ya, untuk payet pun kita dijahit memakai tangan nih, Kak. Nah, dia kuat, teman-teman, untuk si payet ini. Ya, gak gampang copot kok, Kak. Itu di bagian payet di samping kanan kiri. Ya, letaknya di bagian samping kanan kiri. Dan juga di ini ada untuk layer pertama, ya, Kak, untuk di layer pertama, di tingkat pertamanya dia berbahan sifon Arab. Nah, untuk bahan sifon Arab ini, dia bahannya lembut dan juga halus, teman-teman. Dan juga dia ada detail payet juga, ya, di bagian bahan sifon Arabnya. Tapi untuk detail payetnya pun rapi dan juga cantik nih, Kak. Ya, dia ada detail payet beruntuk bunga diamondnya di bagian tengah seperti ini. Untuk payet kita pun mewah banget, teman-teman. Untuk payet kita mewah, Kak, seperti ini. Ya, untuk detail payetnya. Ya, untuk di bagian layer pertama. Lalu untuk di bagian layer kedua, ini memakai bahan silk printing premium juga. Sama ya, di bagian di atasnya juga. Dan untuk di bagian layer ketiga, di bagian paling bawah, layer ketiga, dia memakai bahan jet black. Ya, jadi kita ada tiga bahan premium di dalam satu gamis ini, Kak. Bahan sifon Arab, silk printing premium, dan juga jet black, ya. Pastinya ada harga double test untuk si Tara series ini kita lagi diskon 5% dari yang harganya 490.000 jadi 465.000. Lumayan banget, Kak, makanya hemat berapa ribu tuh ya untuk pembelian di live kita. Itu makanya boleh banget nih, Kak, langsung saja dicerotnya untuk Tara series ini. Dia cocok banget dipakai untuk acara-acara, untuk pesta, untuk kondangan pun pastinya cantik banget, Kak, karena dia mewah, ya. Terus Tara series ini mewah dan juga elegan. Pasti kalau dipakai dia jadi cantik banget, teman-teman. Apalagi di bagian bawah itu dia pola payung, ya, pola umbrella, jadi lebar seperti ini. Jadi menambah kesan elegan juga nih, Kak, untuk pola lebar seperti ini, ya, tuh. Jadi cantik banget nih, Kak, di sekitar seriesnya, ya. Dan untuk di bagian tangannya pun gak kalah cantik pastinya. Ya, di bagian tangan, di sekitar siku dia ada payet juga, Kak. Sebenarnya detail payet di bagian tangannya, ya. Untuk detail payet di bagian tangan seperti ini. Dan juga dia ada detail bahan sifon Arabnya juga. Untuk cuttingannya pun unik nih, Kak, ya. Untuk cuttingan bagian tangannya pun dia unik dan juga cantik pastinya. Dan juga di bagian tangan dia bermotif, teman-teman. Dia bermotif dan juga ada detail satu kancingnya. Untuk kancingnya dia printing, ya, bermotif juga sama seperti motif si gamisnya ini. Yaitu di bagian depan, untuk tapak depan dari Tara series kita, Kak, untuk yang warna cherry. Yang sudah aku pilih di warna cherry. Untuk di bagian belakang dia kurang lebih sama, teman-teman. Ya, di bagian belakangnya seperti ini. Namun yang membedakan, di bagian belakang ini dia tidak ada detail payet di sampingnya. Di sampingnya, ya. Hanya di bagian layer bawahnya saja ini, Kak. Bagian payetnya, ya. Nah, ada juga di bagian belakang ada detail satu kancing dan juga satu resleting belakang seperti ini. Namanya Tara series di etalase nomor 7, teman-teman, ya. Yang pertama di warna cherry. Dan yang warna kedua, di sini kita punya yang warna orange, ya. Ini sama-sama dipadukan dengan warna hitam, ya, hanya berbeda di bagian warna motifnya saja. Untuk motif pun sama, Kak, bermotif polkadot dan juga bintang-bintang seperti ini.
Bahannya pun dia halus banget ya kak. Untuk bahan silk printing dia bahannya halus teman-teman ya. Tentukan untuk detailnya, untuk bagian depan. Untuk size kita ada 4 size nih kak. Kita tersedia 4 size untuk si para size ini. Ada SM, L, XL teman-teman. Ya, dan juga untuk panjang baju itu dia lebih panjang daripada gamis kita pada biasanya, pada umumnya ya. Untuk gamis kita itu pada umumnya ada di 142. Nah untuk Tara series ini dia di 144. Jadi beda sedikit nih kak ya, dengan untuk panjangnya. Jadi lebih panjang sedikit teman-teman. Untuk yang warna orange, untuk yang warna cherry-nya, jadi kita tersedia dua warna. Ya kita tersedia dua warna cantik dan juga ada 4 ukuran di SML XL ya. Di atas nomor 7 lagi diskon 5% dari harga 490 jadi 465. Ya buat teman-teman boleh banget dekat. Kesempatan banget ya. Untuk teman-teman yang lagi cari gamis lebaran ya. Nah, aku rekomendasi kita ya. Untuk teman-teman boleh banget dicicil dari sekarang untuk gamis-gamis lebaran ya. Karena kita sebentar lagi sudah puasa nih, Kak. Kita bulan depan sudah puasa. Teman-teman lihat ya. Dan juga pastinya sebentar lagi bakal lebaran juga nih, Kak ya. Nah, buat teman-teman boleh banget sekarang untuk gamis-gamis lebaran ya, karena kalau sudah dekat lebaran pastinya sudah susah dan juga sudah banyak yang habis ya, sudah banyak yang sold out ya, makanya boleh banget dicicil sekarang untuk gamis-gamis lebaran ya. Yang terakhir di atas nomor 7 kita ya, dan nomor 7 kak lagi diskon 5% ya. Kita lanjut lagi teman-teman, maka kita lanjut lagi ke kelas berikutnya. Ayo untuk teman-teman yang sudah bergabung juga boleh banget nih di komen-komen di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya ini penasaran dengan gamis-gamis kita, boleh banget ya kak di komen-komen juga ya. Kita lanjut lagi ke kelas berikutnya, kita akan ke kelas nomor. Mohon maaf teman-teman, kita kasih nomor 8 kak. Di sini kita punya Faira series ya. Untuk Faira kita di sini ada 3 warna kak. Jadi kita tersedia 3 warna cantik. Nah, seperti itu untuk Faira series kita. Yang pertama di sini kita punya di warna royal blue. Ya kalau di warna royal blue ini, dia perpaduan antara warna biru denim dan juga berwarna agung muda ya. Untuk bahannya kita memakai bahan jacquard airflow dan juga crinkle linen deluxe. Ya kan, dari bahan seperti ini. Untuk detail bahan dari si Faira series kita, untuk detail bahan itu dia bertekstur gitu kak. Dan juga dia ada detail motif berbentuk kotak-kotak persegi panjang seperti ini. Itu detail motif dan juga bahannya teman-teman. Dan juga untuk motifnya ini dia dari leher ya, mirip menyamping ke sebelah kiri dan juga ada di bagian bawahnya sini kak, itu tampak depan ya. Untuk di bagian depan dari Faira series kita kak, dia ini unik tapi tetap kelihatan simple banget ya. Dan juga dia ada saku di bagian kanannya seperti ini ya. Dan juga di bagian tangannya pun gak kalah cantik nih kak. Di bagian tangan dia dari siku ke bawah bermotif dan juga ada detail frill di bagian tangannya. Nah, jadi pemanis banget kak ya, jadi pemanis di bagian tangan kita. Dan detail frill dan juga ada satu kancingnya seperti ini kak. Di bagian tangannya pun gak kalah cantik kak ya. Bagian tangan dari Faira series kita seperti ini. Aku tapak tangannya. Untuk di bagian depan, untuk di bagian belakangnya dia hanya polosan saja. Ya, karena dia polos dan juga ada detail satu kancing dan satu resleting belakang seperti ini. Namanya Faira series itu nomor 8 kan, dia lagi diskon 10% juga nih untuk Faira series kita. Ya, untuk Faira series ada 4 size kan. Kita tersedia 4 size di SML XL ya. Kita tersedia 4 size di SML XL, juga ada 3 warna cantik. Ya, pertama di warna royal blue. Ya kak, untuk yang warna pertama di warna royal blue kak. Dan lanjut lagi di warna kedua, di sini kita punya yang warna grey shadow. Untuk yang warna grey shadow ini dia perpaduan antara warna abu muda dan juga berwarna hitam ya. Untuk yang warna grey shadow ini dia mendominasi yang warna hitamnya kak. Seperti ini di warna grey shadow kita. Lalu di bagian depannya, nah ini cantik banget ya kak. Untuk Faira series ini bagian depan. Lalu di bagian belakangnya. Ya, dan yang terakhir di sini kita punya di warna orchid ya kak. Untuk warna orchid ini dia perpaduan antara warna ungu dan juga berwarna cream ivory ya kak. Untuk warnanya seperti ini, unik dan juga cantik nih kak. Ya, namanya Faira series teman-teman di kelas nomor 8 ya. Lagi diskon 10% dari yang harganya 305 ya kak, dari yang harga aslinya 305 jadi 274.000 saja. 274.000 saja. Jadi buat teman-teman boleh banget nih kak, langsung saja di checkout ya, mumpung dia lagi diskon, lagi murah-murahnya nih kak. Untuk teman-teman boleh banget langsung saja di checkout ya. Untuk ketiga warnanya seperti ini kak. Untuk ketiga warna dari Faira series kita, di warna orchid, warna grey shadow dan juga di warna royal blue nya ya. Ada 3 pilihan warna cantik dan juga ada 4 size di SML XL di tas nomor 8 ya. Lagi diskon 10% untuk harganya, boleh banget nih langsung saja di checkout ya. Dia pun untuk sehari-hari masih oke banget ya. Untuk Faira series ini tuh sehari-hari dia masih oke banget kak, masih nyaman banget ya, karena bahannya pun kita memakai bahan yang premium punya ya. Untuk gamis kita semuanya memakai bahan yang premium punya kak. Jadi untuk sehari-hari pun dia masih oke banget ya, pastinya ya.
dan juga untuk semua gamis kita ini, untuk semua produk kita semuanya memproduksi sendiri. Jadi kita semuanya memproduksi sendiri, menjahit sendiri, dan juga mendesain sendiri. Jadi pastinya untuk desain-desain gamis dari kita pun gak pasaran ya, untuk desainnya gak pasaran, dan juga pastinya cantik-cantik lalu unik-unik banget ya kak, ciri khas dari ZR-nya ya. Jadi buat teman-teman pastinya ada harga dan kualitas ya kak, kita mendesain sendiri untuk semua gamis ini. Nah, kita lanjut lagi nih kak ya, untuk koleksi berikutnya. Nah, untuk etalase berikutnya kita akan ke etalase nomor 10 nih kak. Di sini kita punya Azua series ya. Untuk Azua kita tinggal di dua warna terakhir saja kak. Ya, tinggal dua warna, yaitu di warna navy dan juga di warna toskanya teman-teman. Jadi juga untuk Azua series pun dia salah satu bestseller kita nih. Jadi cepat banget kak habisnya. Ya, buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih kak ya. Boleh banget langsung saja di channel nih. Dia tinggal 4 piece terakhir teman-teman si Azua series kali ini. Nah, sepertinya kan untuk Azua seriesnya yang pertama di sini kita ada di warna Tosca. Kita warna Tosca seperti ini. Untuk di warna Tosca dari Azua series kita, untuk warna Tosca pun dia elegan banget ya kak. Warna itu dia jarang-jarang banget ya. Warna Tosca seperti itu dia warnanya jarang-jarang, jadi kelihatan elegan banget ya kak warnanya. Dia warnanya mewah ya. Untuk warna Tosca kita seperti ini. Untuk bahannya memakai bahan Lady Zara Premium ya. Bahannya tuh dia sama dengan yang aku pakai sekarang ya. Kelihatan banget dia nyaman nih kak. Ya, kelihatan banget dia nyaman nih kak untuk bahannya ini ya. Dan juga dia ada detail aksen kancing di sebelah kirinya seperti ini ya kak. Untuk detail aksen kancingnya, dia untuk aksen kancingnya pun berwarna Tosca juga. Dia menyesuaikan dengan warna si gamisnya. Ya, letaknya di bagian kiri kita teman-teman. Dan juga di bawah kancing ini, di bawah aksen kancingnya sejajar, dia ada detail lipitan seperti ini kak. Nah, di bagian depan ya. Dan juga dia ada detail list di bagian pinggang. Dan ada satu saku di bagian kanannya seperti ini ya. Untuk si Azua series kita. Dan untuk di bagian lengannya pun gak kalah cantik pastinya. Ya, di bagian tangan dia ada detail kerutan. Dan juga uniknya dia kerutannya hanya setengah saja nih kak. Jadi jatuhnya itu di bagian samping tangan kita kalau kita pakai ya. Di bagian kerutannya seperti ini. Dan juga dia ada detail satu kancingnya juga ya, tapak depan. Di bagian depan dari Azua series kita kak seperti ini. Di warna Tosca, di warna Tosca ya. Itu di bagian belakang ya. Di bagian belakang dia ada detail list dan juga ada satu detail belakangnya seperti ini. Nah, untuk Azua series yang warna Tosca yang sudah aku pegang tinggal di 2 piece terakhir. Ya kak, tinggal 2 piece terakhir saja. Di ukuran XL1 dan juga di ukuran double XL1. Jadi tinggal 2 ukuran, per ukuran tinggal 1 piece. Sudah aku pegang ya, digantung dia lagi di ukuran double XL. Ya kak, untuk ukuran double XL ini ada di LD 115 cm. Ya kak, untuk double XL kita LD di 115 cm dengan panjangnya sama juga di 142 cm. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah suka warna dan juga modelnya dan juga ukurannya pas nih. Nah, tunggu apa lagi nih kak, boleh banget langsung saja di channel mereka. Mumpung dia lagi diskon 10% juga ya. Mumpung dia lagi diskon 10% juga dari yang harganya Rp247.000 jadi Rp222.000 saja. Lumayan banget ya kak. Jadi untuk apa teman-teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Seperti itu untuk aksesoris kita yang warna Tosca. Yang pertama ya kak di warna Tosca. Dan yang warna kedua di sini ada yang warna navy. Nah, untuk yang warna navy pun dia sama, tinggal di 2 piece terakhir juga. Satu ukuran M, satu ukuran double XL. Ya, jadi dua-duanya masih ada ukuran double XL nih kak. Ya, untuk aksesoris ini, ya kak, untuk aksesoris dia ukurannya sudah terbatas banget teman-teman ya. Per ukuran tinggal 1 piece kak. Untuk aksesoris semuanya per ukuran tinggal 1 piece. Jadi buat teman-teman, ayo kak, siapa cepat dia dapatnya? Siapa cepat dia dapat untuk dapetin last piece untuk si Azua series ini. Ya, sebelum kehabisan dan juga tidak ada stok lagi. Kak, untuk warna pink juga untuk warna macanya tidak ada stok lagi kak. Ya, untuk Azua series. Untuk Azua series untuk yang warna maca juga warna pink ya. Ya kak, untuk kedua warna yang sudah habis dia tidak akan stok lagi teman-teman. Ya, untuk kakaknya mumpung masih ada, mumpung masih ready di warna Toscan juga navy, boleh banget ya kak. Langsung saja di check out ya. Salah satu bestseller kita. Ayo, siapa juga nih yang mau koleksi bestseller kita boleh langsung di check out ya. Lagi diskon 10% kak. Lagi diskon 10% ya untuk kedua warnanya seperti ini. Untuk dua warna dia sama-sama cantik nih kak. Ya, buat teman boleh banget nih langsung saja di check out ya. Ukurannya sudah terbatas banget, sudah banyak kosong teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi nih kak. Untuk aksesoris kita seperti kak, dia telusur nomor 10 kak untuk aksesoris kita. Ya, lagi diskon 10%. Nah, kita lanjut lagi ke telusur berikutnya. Nah, ayo buat teman-teman yang sudah bergabung boleh banget nih di komen-komen juga di kolom komentar ya. Mungkin kakaknya ada penasaran dengan gamis-gamis kita juga boleh banget nih kak di komen-komen juga. Nah teman-teman, gak berasa nih kak tinggal di 9 menit terakhir ya kak. Untuk waktu live kita hanya sampai jam 8 malam saja. Ya, untuk sesi malam ini kita live hanya sampai jam 8. Jadi sebelum jam 8 ya kak, sebelum jam 8 boleh di komen-komen nih kak. Boleh langsung di komen-komen, boleh langsung ditanya-tanya ya. Untuk boleh langsung spill-spill gamis nih kak sebelum aku akhir live-nya, sebelum berakhir live-nya ya. Karena jika sudah berakhir live ini akan kembali ke harga semula. Ya, akan kembali lagi otomatis ke harga semula. Jadi buat teman-teman, mumpung kita masih live nih kak, mumpung harga promo masih berjalan, kak boleh langsung di komen-komen spill-spill ya. Dan juga aku saranin untuk teman-teman sebelum check out ya kak, untuk teman-teman yang mau check out sebelum check out boleh banget di komen dulu. Kakak minta aku spill dulu untuk produk yang kakak ingin check out ya.
Artinya biar aku spill juga, biar aku jelaskan lebih, biar kakaknya juga makin yakin dan juga senang nih untuk check up-nya. Ya, untuk kakaknya boleh banget di komen-komen juga. Kayaknya sebelum check up boleh di komen dulu nih, biar kakaknya juga makin yakin untuk check up ya. Kita lanjut lagi kak untuk review gamisnya. Kita akan ke etalase nomor. Nah, di etalase nomor 13 kak, di sini kita punya Ava series ya kak. Untuk Ava ini kita tersedia tinggal di dua warna terakhir juga. Nah, dia untuk Ava series pun dia salah satu best seller juga di banget habis ini kak. Banyak banget teman-teman yang suka si Ava series ini ya. Nah, untuk Ava series ini kita tinggal di dua warna, yaitu di warna cloudy gray. Ya kak, yang pertama di warna cloudy gray. Sebenarnya warna cloudy gray itu dia perpaduan antara warna putih dan juga berwarna abu-abu. Ya, abu-abu ke agak ke biruan gitu kak warnanya ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan cotton embroidery. Ya kan, untuk bahan seperti ini untuk cotton embroidery. Dan juga untuk bagian rumahnya memakai bahan crinkle linen deluxe. Untuk bahannya pun cantik juga premium punya teman-teman. Dan di bagian depan ini dia ada detail frillnya. Ya kak, untuk bentuk frill pun dia unik teman-teman ya. Itu bentuknya miring kak, seperti itu frillnya ya, di bagian depan. Dan ada saku di bagian kanan kirinya kak. Di bagian sakunya pun ada detail list juga seperti ini. Untuk listnya dia full hingga bawah ya. Untuk detail di bagian depannya seperti ini kak, detail bagian depan dari avasan kita cantik dan juga unik ya. Dan di bagian lengannya terdapat detail list juga ya. Di bagian tangan ada detail list juga kak seperti ini, dan ada detail kerutannya. Nah, itu avas pun dia berlengan balon gitu kakak ya. Halo Kak Sani, etalase nomor 4 kak, boleh banget ya kak, dengan senang hati. Kita akan ke etalase nomor 4 ya teman-teman. Untuk etalase nomor 4 ini disini kita punya, nah ada Brina series nih kak. Ya, untuk Brina di sini kita tersedia dua warna cantik ya. Untuk Brina series ada dua warna cantik nih kak, di warna butternut dan juga di warna monokrom ya. Seperti itu untuk Brina series kita. Yang pertama di sini kita punya di warna monokrom ya kak. Untuk warna monokrom ini dia perpaduan antara warna hitam dan juga putih ya. Ini akan aku keluarkan dulu kak untuk detail lengannya ya. Nah, untuk si Brina series ini yaitu satu set teman-teman. Yaitu satu set ya. Jadi kakaknya sudah dapat 2 pieces dengan harga yang tertera, dengan harga 300.000. Dengan harga 300.000 kakak sudah dapat 2 pieces satu set secantik ini. Akan aku bahas untuk detailnya ya. Akan aku bahas detailnya satu persatu biar kakaknya makin keracunan nih dengan si Brina series ini ya. Satu banget kak. Lebih bahannya dulu ya. Untuk bahannya ini kita memakai bahan Max Mara Premium yang di bagian gamis sebagai inner dress, memakai bahan Max Mara Premium dan juga memakai bahan Seruti Printing tuh di bagian outernya. Ya, di bagian kerah outer terdapat detail list berwarna hitam menyesuaikan dengan warna si gamisnya. Dan dia ada detail satu kancing di bagian tengahnya sini kak ya. Untuk kancing pun kita printing juga teman-teman, jadi menyesuaikan juga dengan motif si outernya ini ya. Jadi kakaknya bisa ada dua opsi nih kak ya, bisa dikancing seperti ini ya untuk outernya. Dan juga bisa dilepas aja di jenis outer pun sudah cantik banget ya. Dua-duanya bisa di, dua-duanya cantik nih kak untuk stylenya ya. Dan juga di bagian depan ada detail rempel kak, sebenarnya ada rempelnya di kedua sisi di bagian kanan kiri. Lalu rempelnya seperti kak, dan juga untuk di bagian lengan outernya ya kak, di bagian lengan outer dia 3/4. Nah, unik banget ya. Di bagian lengan dia 3/4 dan juga ada detail kerutan dan list di bagian tengahnya, di bagian tengah tangannya. Nah, cantik banget kak ya untuk detail lengan di bagian Brina series seperti kak. Untuk tampak lengannya ya. Dan juga untuk cuttingan si outernya ini itu pola pinguin. Jadi makin ke belakang makin panjang gitu kak. Ya, untuk detail seperti ini. Untuk tampak depan bagian pada Brina series kita. Dan untuk di bagian belakang seperti ini kak. Nah, untuk di bagian belakang itu dia outer lebih panjang pastinya, dan juga ada detail kerutan dan list di bagian punggungnya. Jadi sisi kita detail nih kak ya, di bagian sisi belakang, di bagian depan, di bagian lengan ada detail. Jadi pastinya pastinya cantik banget nih kak. Ada harga, ada kualitas teman-teman ya. Dengan harga 300.000 itu sudah worth it banget kak, sudah worth it dan juga sudah best deal banget nih ya. Nah, untuk yang warna monokrom ini dia bermotif abstrak kak. Untuk motif pun kita cantik juga gak pasaran teman-teman. Untuk motifnya kita pastinya gak pasaran kak ya, untuk motifnya seperti ini. Dan kita lanjut bahas ke bagian gamisnya teman-teman ya. Nah, untuk gamisnya ini, nah untuk outer pun bisa dilepas pasang nih kak. Untuk outer pun bisa dilepas pasang, jadi kakaknya sudah dapat 2 piece. Kakaknya bisa pakai outernya aja, bisa pakai gamisnya aja, atau bisa pakai keduanya. Semuanya cantik ya kak ya. Nah, kita lanjut lagi untuk si gamisnya. Tadi untuk bahannya kita memakai bahan Max Mara Premium. Nah, dari bahannya sendiri pun dia udah mewah banget nih kak. Jadi walaupun kakaknya mau pakai gamisnya aja, itu udah oke banget, udah cantik banget nih kak. Dan juga ini ada resting di bagian depan ya, bisa untuk teman-teman busui juga pastinya. Dan dia ada detail saku di bagian kanan ya kak, seperti ini ya. Untuk di bagian lengan dia ada detail kerutan ya kak. Nah, jadi biar gak flat aja nih, jadi walaupun kakaknya mau pakai gamisnya aja pun tetap ada detail ya, biar gak flat banget kak. Dan juga ada satu kancing seperti ini ya. Ini untuk cuttingan si gamisnya pun udah oke banget kak ya. Jadi kenapa tadi aku bilang untuk gamisnya aja udah oke, jadi secara ini kak untuk gamisnya ya, di bagian depan. Untuk apa belakangnya seperti ini. Untuk bagian lengan dia hanya polosan saja, jadi simple ya. Jadi untuk kakaknya yang ingin terlihat lebih simple tapi tetap ada kesan mewahnya, nah pakai gamis si Brina series ini ya. Jadi kalau bisa pakai gamis aja nih kak, kalau kakak pengen lebih kelihatan simple tapi tetap ada kesan mewahnya ya. Namun untuk pembeliannya kakak
sudah dapat 2 pieces. Ya untuk dengan harga yang tertera dengan harga 300.000, kakak sudah dapat 2 pieces. Ya sudah include si outernya. Ya namun untuk pemakaian kakaknya bisa pakai terpisah. Ya untuk bagian gamisnya juga kita kalau si outer ini kita pakaikan lagi, jadi lebih cantik lagi nih pastinya. Ya kita akan pakaikan lagi ya kak untuk outernya seperti ini. Ya namanya Brina Series nih kak, di etalase nomor 4. Lagi diskon 10% teman-teman. Ya dari yang harganya 335.000, jadi 304.000 saja nih kak. Untuk yang warna monokromnya seperti ini, ini berwarna hitam putih. Dan satu lagi di sini kita ada yang warna butternut nih kak. Yang untuk warna butternut seperti ini teman-teman. Untuk warna butternut pun dia unik banget ya kak warnanya. Ya dan juga pastinya jarang-jarang banget ya warna perpaduan warna seperti ini. Antara warna coklat dan juga berwarna navy. Untuk warna butternut dia tuh bermotif bunga-bunga kak. Ya bunganya pun dia bunga yang kalem gitu teman-teman. Untuk warnanya cantik banget kak. Untuk detailnya sama teman-teman. Untuk listnya dia berwarna coklat. Ya. Untuk listnya berwarna coklat karena menyesuaikan dengan warna si gamisnya juga ya. Untuk di bagian depan dari Brina Series yang warna butternut, bagian depannya seperti ini kak, itu di bagian belakangnya. Itu bagian belakang seperti ini. Namanya Brina Series teman-teman ada di etalase nomor 4 ya. Tersedia 2 warna cantik dan juga ada 4 ukuran. Ya ada 4 size ya kak, di SML XL. Yang buat teman-teman boleh banget ya kak. Mumpung udah di skala 10% ya kak, teman-teman hemat 30.000an nih. Teman-teman hemat 30.000an untuk pembelian di live aku. Kapan lagi coba ya kak? Kapan lagi nih? Lagi yang termurah nih teman-teman. Jadi boleh banget langsung saja di check out ya. Ayo kak, sebelum live kita berakhir nih, sebelum live kita berakhir, sebelum harganya kembali ke harga semula, untuk kakaknya boleh banget, untuk kakak Sani boleh aja di check out untuk si Brina Series kita ya. Tinggal di 1 menit terakhir kak. Tinggal di 1 menit terakhir. Tinggal sama kita sampai jam 8 saja. Boleh dipakai untuk check out nih, untuk 1 menit terakhir. Untuk 1 menit terakhir boleh dipakai untuk check out kak. Ya, karena setelah jam 8 akan kembali ke harga semula. Ya, ayo buat teman-teman untuk Brina Series secantik ini kak. Ya, secantik ini untuk Brina Series nya. Ayo boleh banget langsung saja di check out ya. Ayo langsung digercepin, langsung di check out nih kak. Ya boleh banget teman-teman langsung saja di check out ya, sebelum aku akhir live nya teman-teman. Dan juga untuk kakaknya juga yang ingin melihat langsung koleksi kita, yang ingin melihat langsung warna ataupun bahan seperti apa, kakak bisa langsung datang ke butik kita nih kak. Ya untuk butik kita di daerah Jakarta Barat, tepat di depan Graha Pena. Jadi seberangan dengan Graha Pena. Untuk detail alamatnya, kakak boleh searching di Google Maps yaitu ZNR Muslimah Store. Nanti keluar untuk detail alamatnya. Dan itu juga untuk jam bukanya, itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Dan kita buka setiap hari teman-teman. Ya kita buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jadi kakaknya bisa datang kapan saja nih ke butik kita ya. Dan juga untuk di butik kita pun ada fitting room ya. Jadi kakaknya bisa langsung cobain gamis-gamis dari kita ya. Teman-teman juga jangan lupa juga kunjungi butik juga ya kak. Kunjungi butik kita juga di daerah Jakarta Barat ya. Nah, untuk kakaknya apa ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin aku bisa akhiri ya kak untuk live streaming kali ini. Terima kasih banyak untuk 7 penonton terakhir yang sudah setia live-nya sampai akhir, terima kasih banyak ya. Dan juga untuk yang sudah komen-komen, yang sudah like, dan juga untuk yang sudah check out juga terima kasih banyak kak. Untuk live kali ini bisa aku akhiri dulu ya kak. Nah, dan juga aku mohon maaf jika ada perkara ataupun sikap aku yang kurang mengenakan selama aku live ya. Aku akhiri dulu kak untuk live streaming kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.